Halo sobatku, selamat datang di channel Potrindra. Oke, jadi kali ini gue mau bahas Last Fortress lagi ya. Dimana ini tentang aliansi guys, kalian masuk ke aliansi. Jadi masuklah ke aliansi dimana kalian direkomendasikan dan juga CP-nya di aliansi tersebut usahakan yang banyak ya. Untuk CP itu kenapa sih bang kok harus banyak? Karena di CP yang kita gunakan itu biasanya kan banyaknya orang aktif. Nah, di orang aktif kita bisa dari helping, lalu rally, dan juga fraksi, lalu perang, serta zona wilayah, lalu keanggotaan yang benar-benar asli aktif mereka. Lalu juga ada versi kado di mana mereka kalau udah nyelesain misi dia bakalan kalahin zombie mutan gitu ya, kita bakalan dapetin kado tersebut itu dari rally party ya, rally party yang ada di guild. Lalu juga ada misi harian. Nah, misi harian ini cocok banget buat kalian karena apa? Kita bisa dapetin item-item seperti ini, entah itu food, lalu juga ada apa ini, increase buat up di point aktif seperti itu guys. Jadi enak banget dimana kita bisa dapetin item-item ini secara gratisan ya. Dan juga lihat aja food gua itu, gue kagak perlu masak, ini udah masih ada stok sampai 10.500. jadi itu karena keaktifan kita pada guild. Kalau kalian suka rally party untuk ngalahin zombie mutan, misalkan di dekat teman-teman kalian yang benar-benar aktif, atau kalian bisa kenalan-kenalan sama satu tim kalian di Last Fortress ini ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini tentang kelebihan dan keuntungan dalam kita beraliansi di guild Last Fortress Underground. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.